Ketemu saya dengan Cak Udiana Nindya Pembayun dalam program Merdeka Belajar di Ridston ya. Hari ini saya mau ngobrol dengan mahasiswa berkaitan dengan ide mahasiswa ya, ide mahasiswa yang akan dikerjakan di program Merdeka Belajar ini ya. Saudara, dalam program Merdeka Belajar ini apa yang akan saudara ciptakan ini? Yang saya ciptakan ini adalah karya seni patung. Karyanya. Nah, ini ini model ini. Ini maketnya ya, saudara ya. Nah, ini nanti mengisahkan tentang apa ini? Ini mengisahkan tentang konsep tajen nih, Pak. Konsep tajen ya, konsep tajen. Ya. Nah, ini bisa enggak ceritakan ini nanti finalnya akhir-akhirnya pakai bahan apa saja? Bahan akhirnya pakai kawat. Pakai kawat. Terus kawat itu diapakan? Kawat itu dibentuk dengan teknik las dan teknik ikat ya. Selanjutnya dan di finishing dengan bahan akar akar yang bernama apa? Ate. Ya. Ate ya, itu nanti Anda ambil dari di daerah mana? Di daerah Penebel. Ya, ambil yang daerah Tabanan. Oke, bisa. Itu bisa ya. Bisa lihat, nah, ini karena ini sudah mulai penggarapan patung ya. Kira-kira ini berapa hari, berapa waktu Anda perlu akan menghasilkan akhir karya Merdeka Belajar ini? Bisa cepat? Lagi atau? Satu minggu aja satu bisa. Satu minggu ya. Bisa ya? Bisa ya? Baik, saudara saya ingin bertanya tentang yang akan Anda bukan ini kan patung ya? Ya. Nah, patung ini. Nah, ini bisa cerita sedikit tentang konsep ayam ini? Ya, bisa. Ya, silakan. Ini saya konsepnya tentang gerak dari pertarungan ayam pertarungan ayam dan satu lagi ini konsepnya ayam mekebar biasanya bisa terbang misalnya itu terbang ya ayam terbang. Nah itu Anda nanti visualkan menjadi sebuah karya seni adalah karya seni patung kan begitu ya. Nah kemudian finishing akhirnya nanti bagaimana? Setelah diisi akte itu ada dicat lagi atau dipoles dengan bahan yang lain? Kalau itu finishingnya pakai gini Pak, pakai tali benang mengikat taji itu ya, biar menciri simbol gini ya. Baik, demikianlah saya berdiskusi dengan mahasiswa dalam menghasilkan karya-karya yang dia kerjakan di program Merdeka Belajar ini di Ridston. Ya, demikian. Selamat mahasiswa, selamat bekerja. Ya, silakan jangan gini ya, jangan malas-malesan, kerja yang terus sesuai dengan mengikuti program yang telah ditetapkan lembaga ya. Demikian saya tutup. Siapa namanya dulu mahasiswanya? Nama saya Turoy Andika Pak, asal Tabanan ya. Nah demikian saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Semoga mahasiswa bisa menyelesaikan programnya dengan baik dan tepat waktu ya. Terima kasih.